Lebih 50 bakal calon legislatif dari Partai Nasdem mendaftarkan diri mereka ke KPU Kota Bandung Kamis 11 Mei 2023 siang. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung, Rediana Anggawa Awangga mengatakan pihaknya menargetkan mendapatkan minimal 12 kursi di DPRD Jabar sesuai dengan waktu saat mereka datang ke ke KPU Kota Bandung, yaitu jam 12 siang. Disambut kesenian longser, 50 bakal calon legislatif dari Partai Nasdem mendaftarkan diri mereka ke KPU Kota Bandung Kamis 11 Mei 2023 siang. Menurut Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung, Rediana Awangga, sebelumnya ada 217 orang yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg di partainya. Setelah melalui proses penjaringan, didapatkan 50 bacaleg yang akhirnya mendaftar ke KPU Kota Bandung. Pihaknya pun menargetkan mendapatkan minimal 12 kursi di DPRD Jawa Barat sesuai waktu saat mereka datang ke KPU Kota Bandung, yaitu jam 12 siang. Awangga pun berharap dengan aksi berbagi sembako saat konvoi menuju KPU Kota Bandung, para bacaleg asal Partai Nasdem terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat. Targetnya berapa Pak yang bisa masuk nanti? Target kita minimal 12. Kita hadir jam 12 siang. Mudah-mudahan itu merupakan tanda alam bahwa memang target kita 12 kursi dapat tercapai. Harapannya mungkin apa lagi? Harapan kita tentunya memang calon-calon ini, tadi kita bawa mereka keliling dari keliling Kota Bandung menggunakan motor panas-panas gitu kan. Kemudian sambil kita membagikan sembako terhadap masyarakat itu untuk mulai membiasakan diri mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, kemudian menghilangkan gap antara mereka dengan masyarakat, dan keberadaan mereka di masyarakat itu harus dapat dirasakan manfaat. Menurut Ketua KPU Kota Bandung Suharti, hingga Kamis siang 11 Mei 2023 sudah ada 4 partai politik yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU Kota Bandung, yaitu PKS, Hanura, PDIP, dan Nasdem. Suharti pun berharap 14 partai politik lainnya tidak mendaftarkan diri saat injury time. Apa aja Bu yang sebenarnya? Yang sudah di hari ke-9 ada Partai Keadilan Sejahtera, lalu di kemarin ada Partai Hanura, hari ini ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Nasdem. Berarti yang tinggal berapa lagi? 14 partai politik. Rencananya besok ada 4 partai politik yang akan menyampaikan pengajuan, sisanya di tanggal 13-14. Terakhir di tanggal 14 Mei 2023, pukul 23.59. Harapannya partai politik tidak di-injury time juga, karena khawatir ada berkas yang kurang lengkap, tidak cukup ruang waktu untuk melakukan proses pemilihan. Berkas pendaftaran para bacaleg akan diverifikasi pada 15 Mei hingga 25 Juni 2023. Setelah itu, partai politik bisa melakukan perbaikan pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Budi Hartati, Bandung TV.